Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan kongsikan satu resepi yang sangat mudah untuk membuat susu pisang. Okey, ini adalah senarai bahan yang kita perlukan. Mula-mula, kita akan potong pisang kepada bahagian yang lebih kecil. Kemudian, kita akan masukkan kesemua bahan tadi ke dalam mesin pengisar. Okey, kita akan masukkan susu. Di sini saya gunakan lebih kurang 220 ml. Kalau nak pakai 200 ml pun boleh. Kemudian, kita akan masukkan 1 sudu besar gula. Jika anda yang nak kurang manis, boleh skip atau kurangkan kuantitinya. Okey, masukkan 3/4 penutur esen vanila. Okey, dan akhir sekali kita akan masukkan almond panggang. Kemudian, kita akan kisar ke semua bahan sehingga hancur dan bercampur dengan sempurna. Okey, untuk korang yang baru je singgah ke channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan lebih banyak lagi video resipi dari channel ini. Okey, hasil bahan yang telah dikisar tadi menghasilkan susu pisang yang sangat sedap. Okey, inilah hasilnya susu pisang ala-ala susu pisang Korea tu atau susu pisang Nilofa tu. Bahan dan cara penyediaan yang sangat mudah dan jimat. Okey, untuk korang yang tengah craving susu pisang Korea tu, boleh try resipi mudah ni, bolehlah hilangkan sikit rasa teringin tu ya tak? Untuk korang, selamat mencuba dan thank you!